Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Petang. Anggota Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaksanakan kerja bakti membersihkan sampah dan saluran air di halaman Mapolres Grobogan pada Jumat 17 November 2023. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang datang ke Polres Grobogan. Kegiatan kerja bakti membersihkan sampah dan saluran air ini dipimpin langsung oleh Kapolres Grobogan, AKBP Dedi Anung Kurniawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan kantor. Selain itu, agar menciptakan kenyamanan masyarakat yang datang ke Polres Grobogan. Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan kerja bakti ini meliputi kebersihan saluran air dari sampah, serta pemotongan tanaman yang dianggap mengganggu. Kasih Humas Polres Grobogan, Ibda Teddy menyebutkan, kerja bakti ini merupakan bagian dari upaya Polres Grobogan untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Personel Polres Grobogan melaksanakan Jumat Bersih yang diikuti oleh seluruh personel Polres Grobogan, di mana sasaran kami adalah selokan, kemudian tempat-tempat yang dianggap akan menimbulkan jentik-jentik penyakit sebab berdarah. Untuk tujuan lain kegiatan ini, Pak? Ya, tujuannya ya untuk kebersihan lingkungan, kebersihan makro dan sekitarnya, agar masyarakat yang datang ke Polres Grobogan menjadi aman dan nyaman, serta sebagai wujud kebersamaan dan kerukunan antar Polres Grobogan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari semangat bakti Polri untuk melayani masyarakat, serta menjaga kekompakan anggota, terutama menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Dengan terciptanya lingkungan Mapolres yang bersih, selain memberikan kenyamanan pada masyarakat, hal tersebut tentunya akan menunjang pelaksanaan tugas setiap personel. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Petang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari De Tanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Presisi.